nggak bisa dipakai semua. Nggak apa-apa, dibacain aja Pak Budi. Dibacain kan masih bisa. Ya, nggak enak kalau di share screen itu kan enak. Ada apa nih? Bisa balik kamera itu. Nah, Ya, lihat. ya sip. Jadi bisa ngeliat. Boleh, 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 boleh. Kita boleh. Nah, kebaca, kebaca Pak Budi. Woi, mantap, cakep. Eh. Eh, silakan Eb, Nah. dilanjut lagi sama Pak Budi Eb, diskusinya Eb. Ini mantep nih, saya sambil Oke, nyatet saya. aku. Aku nah, mau nanti mau dicatat ayat-ayat yang aku kasih ya. Nah, Pak Budi lihat di sini. Nah, ini kan Pada kita. saya berikan ayat-ayat yang menubuatkan tentang Yesus. Ini menubuatkan kelahirannya di Bethlehem. Jadi gini, Pak Budi, ya. Ini juga ya, coba lihat ya. Yang terjadi Gimana tuh? adalah bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Permulaannya sudah sejak purbakala. Ini Itu di mana menunjukkan tertulis? kelahiran. Mati. Tadi katanya masih di Kejadian, kok lari udah lompat ke Mika ini? Apa? Tadi kan Pak Budi masih di kita masih di Kejadian, Pak Budi. Tadi kita ke Oh, Mika, kok tadi udah ke fokus itu apa? Saya tadi nunjukkan beberapa gitu loh, kejadian 3, 15, ya. Ya, saya mau tanggapi yang Kejadian 3:15 dulu. Oke. Kita ke Kejadian aja. Nah. Ya. Kan ini kita pakai terjemahan ini LAI aja ya, yang standar aja ya. Nah, di sini dalam apa namanya? Kejadian 3 nomor 15 pasal 3 nomor 15 dalam terjemahan LAI kan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, di sini terdapat dua kali kata keturunan. Ya. Keturunan, keturunan, ya. Jelas? Ya. Nah, kalau kita lihat dalam original teksnya, dikatakan begini. Ve'eva asyid bin ka'u bin ha'isya u bin zara'a bin zara'a uyes Yusufnu Yusufha terus beat Yusufnu Akef. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat dalam pemahaman bahasa Ibrani yang saya coret tanda kuning itu kata zara'a dan zara'aha ya berasal dari kata zera. Artinya dua adalah keturunan dan sperma. Nah, kalau kita melihat dalam kamus bahasa Ibrani ini siapa kamu seorang Yahudi ya? Di sini nih. Kalau Pak Budi bisa baca, Pak Budi tahu ini orang siapa. Yang kulingkar itu. Ya, Milan saya kulin. bisa ejakulasi of semen, jadi air mani bisa. Nah, sperma ya. Nah, makanya saya curiga. Jangan-jangan Ini. Yesus ini lahir dari sperma. Gitu. Loh, Itu yang makanya pertama. saya katakan, kita kan kalau ada banyak arti, kita tidak boleh memilih arti yang lalu membuat ayat-ayat Alkitab tabrakan gitu loh. Kalau Yesus kita tahu kan lahir dari Maria yang tidak mengandung melalui hubungan seks. Nah, itu dia. Tapi kalau misalkan Pak Budi Jadi mengutip tidak bisa diartikan ayat ini, sebagai air mani gitu loh. iya. Tapi kalau misalkan diartikan, kita artikan ini sebagai air mani atau sperma, masih bisa. Karena katanya, karena secara bahasa pemahamannya demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dalam Septuaginta, semoga Septuaginta ini Ya, Septuaginta malah mendukung pendapat saya ini. Sperma sperma malah itu mendukung. juga bisa sih juga. Spermatos. Ya Itu yang nih. tanda kuning saya baca itu spermatos. Ya nih, Gitu. spermatos. Nah, makanya Tapi saya sih takutnya juga kalau artinya. kalau Yesus yang versi Kristen itu lahir dari sperma. Beratnya dikit gituan. Ya bisa sperma juga nih. Itu sperma yang saya lingkar itu. Ya. Tapi ya itu menurut saya tidak boleh milih kata yang bertentangan. Nah, kalau kita mau milih ini, lalu ayat ini menunjuk kepada siapa gitu loh. Kalau ayat ini tidak menunjuk kepada Yesus, lalu menunjuk kepada siapa?
Nah, kalau menurut pada Yesus, ya tidak boleh beres Dharma. Ya, masalahnya kalau kata Zera ini bisa masih bisa kita artikan sperma, Pak. Gimana dong? Nah, ya sekarang katakanlah artikan sperma berarti bukan menunjuk pada Yesus. Nah, Kalau menurut berarti siapa? kalau misalkan Pak Budi apa namanya? Ini mengatakan ini bukan ini untuk Yesus, konsekuensinya berat. Jangan-jangan Yesus di percik Kristen ini lahirnya dari sperma. Gitu. Nah, ya sekarang katakanlah ini bukan menunjuk pada Yesus ya. Lalu saya bertanya, menunjuk kepada siapa? Menunjuk Ini kepada kan siapa ya? buat, aku Kita akan mengajarkan permusuhan dan pakai ini buat. Ini menunjuk pada siapa? nah, harusnya kita tanya ke orang Yahudi, selaku yang pemilik kitab, tafsirannya merujuk kepada siapa sih? Yahudi Gitu. tidak tahu mau nasirkan apa, tapi kalau buku tafsiran saya semua menunjuk Pak pada Yesus, tidak ada kemungkinan kalau bukan. Nah, atau saya buka tafsir orang Yahudi ya. Saya tidak percaya orang Yahudi soalnya. Karena dia Nah, tidak itu percaya dia. Yesus, ya, dia pasti sudah mengalihkan kepada mbok siapapun yang lain gitu loh. Nah, coba kita lihat dalam tafsirannya. Tafsir orang Yahudi ya. Kayak gini. Saya buka nih. Berarti kan? Ini punya saya, dia full Ibrani dan tanpa ada terjemahan Inggris. Punya saya full Ibrani ya. Kejadian 3:15 kan? Ini keluar Yesusnya ini. Kejadian 3:15 punya saya full Ibrani, nggak ada Inggris gitu. Nah, kita lihat di sini. Ini kalau kita lihat di sini, kalau tafsiran dari orang ini, ya jelas-jelas ya seperti yang saya katakan. Waktu dia mati itu tumitnya diremukkan, tapi waktu dia bangkit dia meremukkan kepala iblis. Nah, Dan tapi kalau kita ini lihat di dalam bukan satu penafsir lah, saya yakin semua semua penafsir saya ini menafsirkan seperti ini. nah, setelah kita melihat di dalam, tunggu-tunggu. Ini pakai buku pakai buku tafsir ini model seperti ini. Nah, di sini. Perhatikan di sini. Ini Pak Budi bisa baca ini yang saya lingkar itu? Pak Budi bisa baca? Yang saya lingkar warna kuning itu? Yang mana? Yang saling Ini warna aku kuning di layar mengajar itu. permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Bukan, bukan, bukan. Yang di bawah yang saling warna kuning itu di layar saya. Pak Budi bisa baca gitu? Nggak bisa ya? Kalau nggak bisa nanti saya bantu. Ya, benar. Nah, ini between thy seed and her seed, Sarah. Ini tindakan untuk menaburkan benih itu ya, maupun benihnya. Tapi digunakan berhubungan dengan satu individu. Oke, bukan bukan maksud saya, Pak Budi bisa bacakan tafsiran yang saya lingkari warna kuning itu di layar saya ini, di layar HP saya ini loh, di share screen. Ya mana? Ini. Ini di layar. Bisa. Nah, ini yang saya buka ini. Bukan bukan di layar saya Pak, di layar saya ini loh. Oh. Saya nggak bisa baca lah. Oke, nggak bisa ya, berarti saya bantu nih. Bacanya juga. Saya bantu nih ya, saya bantu. Ya. Uven zar'aha, uven zar'a. Dan dari keturunanmu, Nah, dan dari itu keturunannya. namanya tidak usah dibaca lah. Langsung apa saja tafsirannya. Di sini dikatakan begini dalam bahasa Ibrani. Lo yihye zeven Adam, ve khaba, belabet. Dan tidak hanya antara Nabi Adam dan Hawa, tetapi juga dari keturunan laki-laki dan perempuan. Ini juga bisa mengarah kepada laki-laki dan perempuan. Berarti yang mengarahnya bukan cuma kepada Yesus dong. Perempuan juga bisa ini.
Apakah isi perempuan atau gimana tuh? Perempuan itu Hawa. Kalau menurut saya perempuan itu Hawa. Iya, tapi dia, dia bisa juga mengarah kepada ni apa? Keturunan yang lain. Tidak ada keturunan yang lain yang Tafsirnya jelas ini. Jelas sekali ini. Kalau dari Tawahi mungkin dari Tawahi bakal membenarkan perkataan saya loh. Pak Budi, gimana tuh? Karena dari Tawahi juga belajar ini masalahnya. Ibu dari Tawahi. Yo, terpental. Oh, belum. Disarankan pakai WiFi aja itu. Lagi tutup mic. Lagi mute beliau. Bersandar. Mic-nya ketutup Pak Budi. Mic di HP-nya ketutup, jadi suaranya Pak Budi nggak keluar. Mik, dibuka miknya Pak Budi. Ya, lanjut Pak Budi. Lanjut. Alamnya dikalahkan oleh ini suatu janji yang positif bahwa oleh manusia oleh rasa ini hati kesehatan suaranya enggak ono Pak, suaranya enggak ono, aku yang udah bisa jawab udah akan menerima melalui benih perempuan isu. Kok bisa suaranya enggak? Berapa kayak robot Pak? Koneksinya mungkin Pak Budi. Koneksi. Bisa diulang lagi Pak Budi. Ya, koneksinya hilang-hilang. Ya, di koneksi apa saya soalnya enggak pernah. Gini yang pakai HP ini enggak pernah saya. Jangan dikonekin. Iya, koneksinya bermasalah. Wifi-nya nggak kena connect atau pakai-pakai data nih, Pak. Anu. Ini tetap enggak. Iya. Nggak kondusif, Pak Budi. Suaranya nggak kondusif. Putus ya, Pak. Ini saya tak akan lihat nih. Coba dilihat anu wifi-nya masih merah atau gimana itu, Pak? Masih lah wong ini masih tidak mau jalan. Iya, gangguan. Ya lo. Mau jalan ini kamu sih masuk ini biar saya. Ya mau masuk. Ya, lanjut, Ed. Masih bisa didengarkan Pak Budi. Gitu. Mau jalan. Halo. Lain kali aja lah, memang nggak enak detik ini. Besok satu, aduh, kalau satu repot. Lanjut ya, usah boleh dengarkan ya. Kita putuskan aja ya. Kampung lain kali lah, nggak bisa ini. Dan jalanannya nggak enak sekali. Ya, nggak apa-apa.
Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Oke. Oke. Selamat malam. Yo, malam. Yo, makasih Pak Budi. Makasih ya Pak Budi, udah sharing-sharing Pak Budi. Selamat istirahat Pak Budi. Oke. Ya. Iya, koneksinya bermasalah memang itu. Enggak kelemah keluar.